Selamat datang di kelas Indonesia 3 minggu yang kedua untuk kegiatan tata bahasa. Di video ini saya akan membacakan dua daftar jenis kata. Yang pertama kata benda, yang kedua kata kerja. Tugas kalian adalah mendengarkan, menonton, dan menyimak baik-baik dan mencatat kata-kata yang akan saya bacakan. Kata-kata itu berasal dari artikel yang kita bahas minggu ini yang berjudul Perbedaan Ospek di Indonesia dan di luar negeri. Welcome back to Indonesian 3 Week 2. This video again is about grammar or tugas tata bahasa. I'm going to read you two lists of words. The first one is the list of noun, kata benda. And the second one is the list of verbs from the article which we're going to discuss in our class for this week. Sudah siap? Oke. Okay. Daftar yang pertama adalah kata benda. The first one I'm going to read you is the list of the nouns. Siap? We ready? Oke. Okay. Perbedaan. Pendidikan, pengenalan, penyiksaan, perpeloncoan, penerimaan, kegiatan, kekerasan, kemampuan, pelajaran, keuangan, pertandingan, siksaan. Demikian tadi daftar kata benda. So that was the list of the noun. Yang berikutnya saya akan membacakan daftar kata kerja dari artikel yang berjudul Perbedaan Ospek di Indonesia dan di luar negeri untuk topik diskusi minggu yang kedua. Siap? Okay, now I'm going to read you the list of the verbs from the article which we're going to discuss in week 2. You ready? Kata kerja. Memasuki. Mengadakan. Dikenal, menelan, dibuat, diterima, menjadi, mengikuti, diisi, meningkatkan, mengenal, menerima, mengelilingi, mempelajari, berinteraksi, diajak, berkelompok, berdiskusi, disambut, diwarnai. Demikian tadi daftar dua jenis kata. Yang pertama kata benda, yang kedua kata kerja dari artikel minggu yang kedua.
Silahkan menonton video ini sebelum kelas workshop kita, mencatat dan mungkin mencoba memahami apa artinya dalam konteks memahami artikel minggu kedua yang bertemakan ospek. Sampai bertemu di kelas kita, dan untuk yang menonton kanal bahasa di YouTube ini, sampai bertemu minggu depan.